tim pengawalnya ada 3 dari Polsek, dan terjadi trok ya dengan masyarakat tersebut, walaupun didahului tindakan persuasif ya. Pihak kepolisian itu ini bersedia untuk meninggalkan barang bukti ya, trok isi besi-besi gitu ya. Nah, tapi ternyata masyarakat melakukan tindakan kekerasan gitu ya, dan juga penembakan. Anggota kami yang melarikan diri itu juga bisa sudah ditemukan malam, dan satu memang sempat tidak ada komunikasi, tidak ada kontak, tapi paginya ya kami mengerahkan pengamanan pasukan dan juga di backup oleh Brimob ya, Brimob Pelopor, sekitar ada 140 personil.